Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat intro YouTube. Contohnya seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama aplikasi Pixlr, yang kedua aplikasi Eraser, dan yang ketiga aplikasi KineMaster. Untuk bahan videonya, partikel dan mikronya ada di link deskripsi ya teman-teman. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, lalu klik gambar lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel Zaudi ketika upload video baru. Oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama adalah kita buka aplikasi Pixlr ya teman-teman. Jika kalian belum download, bisa di download terlebih dahulu di Play Store ya. Pertama kita klik yang pojok kanan atas di tiga ini, lalu kita pilih image size ya, lalu kita klik custom. Di sini kita pilih YouTube thumbnail ya, yang ukurannya 1280x720. Kita klik OK. Lalu untuk teks ini kita buang saja. Lalu kita klik huruf A ini yang di bawah. Kita mau bikin teks terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik teks. Lalu klik yang ini. Klik lagi. Kita push. Kita masukin teks ya teman-teman. Saya contohkan di sini bikin besarin ya teman-teman. Kita klik size, besarin, lalu klik centang. Begitu kita ganti backgroundnya ya teman-teman. Serat, saya mau pilih background yang ini. Klik OK. Lalu kita klik yang gambar persegi ini. Lalu kita klik lagi color, kita rubah warna backgroundnya menjadi hijau ya teman-teman. Kita klik gambar hijau. Jika sudah, kita simpan dulu ya teman-teman. Kita simpan, klik yang ini atas, lalu kita save image ya, lalu klik save di galeri. Jika sudah, kita keluar dulu dari aplikasi Pixlr. Kita masuk ke aplikasi Eraser ya. Klik ini. Kita klik yang ini. Lalu kita masukin gambar yang tadi kita bikin ya. Kita klik ini. Lalu kita klik yang auto ya teman-teman. Lalu kita bikin transparan ya. Kita klik centang. Lalu kita simpan, kita klik finish. Oke, kita keluar dari aplikasi Eraser, kita masuk ke aplikasi KineMaster ya. Ya, seperti biasa kita klik tanda plus ini, lalu kita klik rasio
16 banding 9 ya. Ini klik media, kita masukin background video yang kita sudah download ya teman-teman. Kita klik, lalu kita klik tentang. Nah, jika sudah kita klik lapisan, lalu media, lalu kita masukkan teks kita ya teman-teman. Kita buat. Lalu kita klik ini. Jika sudah, kita klik tentang. Oke, jika sudah kita potong backgroundnya ya, yang tidak kita perlu. Kita klik gambar gunting, lalu kita potong yang sudah kena pangkas ke kanan ya. Sudah kita klik centang. Lalu kita simpan dulu terlebih dahulu ya video ini. Oke, lalu kita klik media lagi. Kita masukin partikel yang sudah kita download sebelumnya ya teman-teman. Lalu kita klik centang. Geser dulu. Nah, partikelnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik lapisan lagi. Lalu media. Kita klik, lalu kita fullnya teman-teman. Jika sudah, klik kencang. Lalu kita kunci kom dulu ya teman-teman, kita klik ini. Lalu aktifkan chroma key-nya. Jika sudah, kita klik centang lagi. Oke. Nah, di sini kan belum pas ya, kita pasin terlebih dahulu ya teman-teman. Kita geser videonya. Klik teksnya lagi, ini masih masuk, geser ke bawah, pusat ke kanan ya teman-teman. Untuk durasinya kita pilih yang 2,0 ya. Kita klik centang, coba lihat dulu. Klik teks.
Oke, jika sudah kita simpan. Klik yang ini di tengah yang sebelah kiri. Lalu kita klik export. Tunggu sampai selesai. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa